Selamat pagi kawan-kawan. Udah pagi ya? Ini kita lagi camping atau kemah di ketinggian banget ya. Berapa derajat Celcius ini? Ke suhunya itu ya sekitar 16-an lah, 16 derajat. Nah, ini ada satu tip biar kita enggak kedinginan ketika camping di ketinggian ya kawan-kawan. Apa aja tipsnya? Yang pertama, jangan tidur tanpa tanpa pakaian ya. Yang pertama tipsnya. Jadi jangan coba-coba kalau kita camping di ketinggian itu kita enggak pakai baju ya. Wah, egan. Itu ya. Pasti. Itu yang kedua, kalau camping di ketinggian jangan sambil meluk es ya. Ingat, itu pasti kita akan kedinginan kalau meluk es. Bisa nggak kira-kira tidur? Oh, nggak bisa. Kalau bisa cepot. Gue juga bingung ya, nggak bisa tidur ya. Karena melukin es. Nah, kemudian, tadi udah berapa? Satu, nggak pakai baju. Dua, jangan melukin es. Yang ketiga, kalau tidur di ketinggian itu, kalau lagi camping, kita tidak boleh sambil berenang, boy. Berenang emang bisa? Orang di sini nggak ada kolam, gimana ternyata berenang ya? Cepot. Aduh. Oke deh, gitu aja ya. Jadi tipnya ada bisa, tiga. Bisa. Yang pertama, jangan coba-coba tidur nggak pakai baju ya. Yang kedua, jangan tidur sambil melukin es. Yang ketiga, jangan tidur sambil berenang. Oke. Terima kasih kawan-kawan. Saya ini beserta orang-orang. Nggak tahu harus apa enggak di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.